Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman, Dada Zombie dan juga Sufi. Kita akan buat gaming setup react. Jadi kita dah buat di bulan sebelumnya, tetapi sudah lama kita tinggalkan. Finally, setelah banyak submission terbaru dan terhangat dan terkini, kita akan react lah korang punya setup. Jadi kepada korang yang nak hantar korang punya gaming setup, korang boleh check it out Syafiq Aiman Family punya Discord dan hantarlah gambar-gambar korang punya setup. Betul tak guys? Tak betul. Yeah. Jadi hari ni punya setup react kita akan start dulu dengan AGG Gaming 67. Wah, dia ada tulis kat sini dah tambah keyboard dengan mouse baru. Okey, okey. Nampaknya ini adalah upgraded version. Oh, ini yang hari tu yang main dekat lantai tu kan, zombie? Ya Allah, kau ni tak ada mouse space dengan wire bersepah. Tak. Okey, kita kisah benda tu. Sekarang ni apa yang kita boleh tengok, gantung kat monitor laptop. Tak apa. Itu tak apa. Kita boleh tengok yang dulu dia main dekat lantai. Sekarang dia ada upgrade, dia ada meja sikit dan dia ada improvement. Ini pakai meja ngaji adik punya ni. Janji meja. Tapi ada improvement. Ustazah datang rumah ajar ngaji, adik dia pakai meja ni. Atau kamu rembat, sekarang adik kamu tak ada meja. Jahatnya kamu ni. Tapi dia sanggup kamu ambil meja adik kamu. Daripada Zahin je. Dia ada hantar dua gambar dekat sini. Okey, satu gambar macam ni, satu gambar daripada bahagian tepi. Okey. Apa yang kita tengok dekat gambar pertama ni, wallpaper dia adalah saya rasa dia ikut trend lah dekat TikTok kan. Dekat TikTok. Nampak bersepah agak. Ketukar je lah wallpaper. Kita tengok apa yang ada dekat dia punya setup ni. Dia layu, tak pokok apa. Dia dah beli, lidah buaya. Oh ya, on. Kalau tengok dia tepi macam mana, nampak tak pokok tu? Oh tak nampak tu, nampak baris. Asal pokok ni dah boleh ke... Tak tahu ke memang design dia macam ni? Kadang-kadang risau mana juga. Mana ada pokok design je ni? Tak ada eh? Sebab aku tak boleh pokok. Tahu lah. Kamu punya bilik punya kotor. Aha. Tengok sampai kalender kamu pun kena sensor. Wah. Macam mana ni? Iya ke kan? Macam mana boleh kena sensor selender tu? Kalender. Jap. Oh, gambar bawah ni dia macam night mode eh. Oh, dia ada buat macam light strip kat sini, kat bawah. Okey lah lawa juga pada saya. Okey. Tak ada cable management PC kat bawah. Wow, nak cakap aku punya tak ada cable management kat ni. PC kat bawah sedut habuk. At least saya boleh vacuum. Lepas tu dah lah ada apa tu bangku kat bawah tu apa. Mana? Letak kaki. Mana? Bangku. Oh, warna hijau. Tapi kau tengok dia ada banyak award kat belakang ni. Banyak apa? Award ada. Dia mesti menang juara lompat pagar, lompat tiang, lompat. Ini zaman sekolah rendah boleh cerita lah. Amir Aikal. Laptop kakak punya. Kalau tengok lah, dia kena Hiroshima ni. Ya tu, dia punya lighting effect di tepi kan. Kau kena Hiroshima ke apa? Okey, kita baca balik. Laptop kakak punya, mask, keyboard, headphone, Mr. DIY, meja kakak punya, kursi je saya punya. Jadi dekat sini, hanya kursi saja harta dia. Yang lain, harta orang lain. Tapi je, Yap. Aku rasa aku tahu kenapa dia kena Hiroshima. Sebab apa? Kau kena tengok reflection dekat laptop dia, dekat bahagian monitor atas. Nampak tu, dia buka flash dekat phone. Habis okeylah Hiroshima daripada tak nampak langsung gelap-gelap kan? Dia ada effort lah. Okay, dia letak air dekat sebelah dia punya tu. Dia ada gambar kedua lah. Ada gambar kedua? Lah. Woi, what angle? Wah, bagus lah letak extension. Letak apa tu pula macam tu. Mana extension pula? Terapung. Terapung extension pula dia. Gila betul lah. Dahsyat dia ni. Daripada
saya pro main Candy Crush. Wow. Gambar pertama tak ada flash. Wow, gelapnya. Gambar pertama tak ada flash. Tapi jangan risau, dia ada gambar kedua. Gambar kedua tanpa flash. Eh, betul-betul lah dia main Candy Crush dia dekat dia punya laptop dia. Beli laptop mahal-mahal tapi main Candy Crush. Setiap orang passion dia berbeza. Kereta mahal, kursi mahal, kau main Candy Crush. Dia ada passion dia, dia ada passion dia. Okay? Ah, diam lah. Hari kita nak menghina semua setup. Woi, jangan hina sian orang. Bukan orang setup ini semua. Orang beli pakai duit sendiri. Keluar duit. Ah, tak ada. Diorang. Ah, tak ada. Semua kena upgrade. Semua kena upgrade setup. Wow. Daripada Alif Haikal 13 main depan TV je. Wow. Mana tak ada pun TV, tak ada. Kicap kat situ. Okey, ada kicap. Dah. Screen monitor dah terbelah tu. Wah, tepi dia kan. Okey, dia punya. Woi, dia punya mousepad dia. Wow, merah menyala eh. Power supply letak kat carpet macam tu. Power supply letak kat carpet. Boom! Lepas tu. Bakar. Dia macam main kat dapur. Ada telur. Ada kicap. Kau dia ambil gambar dia masih tengah makan tu. Dia masih tengah makan tu. Dengan handle headset yang kau pergi pakai tripodnya. Hey, you do. Tripod letak kamera kau pergi letak headset. Wow. Setup bawah ni power. Okay. Daripada Dafo, nah. Kalau boleh terang lagi skrin ni. Tak. Terang tu tak kisah weh. Dia punya pegangan. Yalah, pegangan dia. Pegangan ada dua. Pegang kuat iman. Pegang kuat iman. Aku tu kalau dia ada adik, terlanggar sikit je kursi tu. Ui. Ini silap hari bulan. Memang silap lah dia. Satu kali PS4 Pro kat bawah tu. Gila betul lah dia punya setup dia ni. Aku rasa kalau dia terjalan, tersandung dengan wire kat bawah ni pun hancur, jatuh TV ni. Dik, kalau boleh setting lah sikit tu. Belilah meja yang... Tak nak meja, kau letak bahaya. Dia lantai je lah. Daripada macam ni. Hei, memang pegangan awak. Bawah meja ada kat sebelah. Ha? Itu meja ada besar sebelah kan? Dengan dia punya tiap bapak awak tak marah buat jadi. Dia tak macam weh asal aku buat jadi lah. Daripada Pojan Fauzan has mess. Estetik gaming setup dan juga estetik desktop. Wow. Benda desktop ni apa benda ni? Aku tengok desktop dulu. Lakar weh. Wow, software school extra fun. Gila lah. Memang Tukar lah. Aku kena suplis ke jadi kan? Estetik je. Nampak kelakar. Tukar lah. Kau suka kan jadi kan? Kau tengok macam ni. Imas lah. Tukar lah. Buat simple-simple lah. Ini kalender 2022 tapi bulan berapa? Oh, bulan okey lah, betul February. Okay. Dia up to date lah. Dia up to date setiap bulan kena tukar paper eh. Aduh. Tukarlah, wow. Buat pakai wallpaper biasa tak boleh ke? Tak payah nak estetik bagai. Bukan siapa-siapa tengok pun. Okay, tengok gambar yang atas dulu sebelum kita bincang si dia. Okay. Dia ada MSI punya laptop yang tak on. Kau tu pun nak bu kan? Ini kau tengok. Fauzan Roblox. Sama. Mousepad dia. Wow. DPI 8,000 betul? DPI 8,000 no cap. Tak ada. 8,000 pun tak cukup weh. Ini kena at least 100,000 DPI. Sop. Tak perlu sop pun. Tak payah sop. Letak gerak sikit weh. Tak, kalau aku tengok position monitor dia, aku rasa dia main sengit. Dia akan dia masukkan laptop dia je. Dia transfer lah keyboard dan mouse. Kerja ni punya panjang. Boleh letak kat tu. Ya, meja panjang. Punya banyak space dia tu. Betul kan? Kalau letak semua sengit kat sini buat apa? Betul. Itu aku rasa setuju juga lah. Betul. Tak pasal lah. Meja sengit. Yang apa yang kamu pacak dekat atas PC dia? Itu untuk headphone stand. Headset stand. Daripada General... Apa ni? Aku tak boleh baca dah. Hey. General Shepherd. Asal ada RAM dekat situ? Apa function display kan?
RAM dengan controller dengan cawan. Ya doh ada controller dalam cawan. Awak dengan mousepad pun letak sengit sampai semua tergantung kat tepi meja. Macam mana ni? Keyboard dah mahal. Keyboard dah mahal. Oh, dia buka. Dia buka gaming sedap. Gaming sedap react dia nampak. Fauzan tu punya. Dia macam tu. Kita boleh react Fauzan tadi. Fauzan tu. Hai kau ni. Oh, gambar second dia. Ada tisu. Baru habis. Kau buat dengar. Ini saja ni. Ini saja. Saja. Lotion ada. Saja nak kita cakap weh. Apa yang kenapa ada lotion dengan tisu awak saja ni? Awak habiskan saya. Oi, dahsyat betul lah. Apa yang cuba nak dibuktikan saya tak tahulah. Tak apalah, awak simpan lah semua ni. Orang pakai tisu mahal, kau pakai tisu muka. Tengok dia tulis apa? Big tisu muka. Special tisu. Dahlah dua ply je. Daripada kicap jalin macam ni je. Macam tu je. Macam ni je okey lah. Yalah, skip lah. Ya, macam tu je lah. Okay, kita tengok ke Dami kot. Daripada Not Factor. Bu, peminat bola. Bu. Hey, kau ni semua nak buka. Dia ada Syafiq Mas. Wah. Terima kasih. Support Syafiq Mushendat. Daripada Adam Boys. Alhamdulillah, setiap kali ni dah upgrade sikit. Wow. Hey, kau ni. Apa-apa. Cuba cari positif sikit. Benda dekat setup tu hari. Tengok air freshener dia letak kat situ. Lepas tu nanti bila spray pun spray kena muka. Bola dapat straight. Masuk hidung terus. Bola dapat. Mungkin dia main sampai pakai mask, kita tak tahu. Dia ada hand sanitizer 7 Friday punya jump. Punya casing kat sini. Itu apa? Itu asma punya ke apa tu? Apa? Tu. Dekat sebelah hand sanitizer. Itu scan zoo. Wow, aku rasa dia memang ni lah. Dia macam particular gila dengan benda ni. Mungkin kawan dia datang, dia kena scan sanitizer dulu macam tu kan. Okay, daripada half. PC sejak zaman Jepun, tunggu masa je. Oh. Iya tu, mibu kerja. Okay. Wait. Sebelum kita ni, aku nak kita cuba scan apa yang ada dekat dia ni. Kita scan headset sikit. Apa dia? Headset dia ada dua. Oh, headset dua. Pensel banyak belajar tak betul. Ah! Oh. Wait, kau ni kenapa? Tak tahu apa masalah zombie ni. Tak tahu lah. Hari ni semua dia tak buat dengan setup orang. Aku pun pening. Okay. Setup biasa-biasa je. Setup biasa-biasa je daripada ini next. Ini saja. Saja. Wah, cacah. Kau tengok CD dia. Kau nampak tak dia sampai. Kau nampak kau tengok dia. Dia dah ada simulator. Kau bila lagi? Betul lah tu. Aku tak ada lagi simulator macam ni. Dia pakai G29 tak salah saya. Dia apa? Atas ada PS4 Slim, bawah PC punya cantik tapi dia tak bawah. Tapi dia boleh bila dia pijak throttle dia nampak PC dia. Ya, sekali terlepas pom tapi kaki masuk PC. Tempus ke dalam. Wah. So, nampak je itulah setup kita pada bulan ini. Satu bulan clear dah. Okay, kita ada next bulan-bulan. Tapi kita akan simpan ni untuk bulan depan. Jadi guys, terima kasih kepada yang submit. Kalau korang rasa macam... saya cerita dengan cakap kita orang lah, okay? Sekali korang lah. Kau nak buat apa, buat je lah. Okay? Kalau korang rasa happy dengan benda tu, kau buat je. Okay? Jadi guys, thank you for watching. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.